sikap dan kedewasaan aktor tampan asal Medan Rizky Billar tuai pujian dari berbagai kalangan masyarakat dan netizen setelah tak sengaja bertemu dengan mantan sang istri, yaitu Rizky The Academy. Pertemuan yang cukup singkat dan tak sengaja itu terjadi saat mereka menghadiri salah satu acara sahabat mereka beberapa waktu yang lalu. Meskipun tak sempat bicara, namun senyuman manis di antara mereka terlihat jelas dalam video yang tengah beredar luas saat ini. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora diketahui pernah dekat dengan kembaran atau kakak Rido The Academy tersebut hampir 4 tahun lamanya. Namun, karena tidak sependapat dan tak sejalan lagi, terpaksa hubungan mereka kandas di tengah jalan. Meskipun demikian, jalinan silaturahmi mereka tetap terjaga sampai detik ini. Terbukti, Lesti Kejora sempat menghadiri acara pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia Mustika Rahayu beberapa bulan yang lalu. Bahkan, sempat beredar informasi di awal-awal kandasnya hubungan mereka antara Lesti Kejora dan Rizky The Academy disebabkan karena ayah Kejora tak mengizinkannya. Meskipun isu tersebut sudah dibantahkan tegas oleh Endang Mulyana sendiri. Terkait hal tersebut, patutnya tak perlu dibahas lagi. Kita doakan saja semoga jalinan silaturahmi di antara mereka tetap terjaga baik untuk selamanya. Apalagi sekarang ini mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing dalam naungan rumah tangga dan bahagia. Kita doakan sama-sama juga, semoga mereka terus bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.